Dukungan masyarakat yang sangat besar berpotensi mengantarkan Cagup Kofifah memimpin Jawa Timur. Bahkan hasil survei, dua lembaga survei independen menetapkan pasangan nomor urut tersebut memiliki elektabilitas yang tinggi. Hasil survei dua lembaga survei independen telah menetapkan pasangan nomor urut 1, Kofifah Emil Dardak, memiliki tingkat elektabilitas tinggi yang berpotensi mengantarkan pasangan ini sebagai gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur periode 2018-2023. Hasil survei ini membuktikan dukungan masyarakat sangat besar kepada mantan Menteri Sosial itu untuk memimpin Jawa Timur. Apalagi dukungan terus mengalir yang akan membuat elektabilitas pasangan ini akan sulit dikejar oleh pasangan lainnya. Bahkan ratusan relawan pendukung Jokowi dan karyawan Ciputra Group telah mendeklarasikan diri memenangkan Kofifa Emil dalam Pilkada Serentak 2018. Mudah-mudahan resonansi ini akan terus menjadi penguatan dari seluruh proses konsolidasi yang sedang kami lakukan menuju 27 Juni nanti. Menghindari terjadinya kecurangan, langkah antisipasi telah dilakukan pasangan ini dengan mempersiapkan 3.400 saksi. Para saksi ini akan mengawal suara Kofifah Emil Dardak yang akan disebar di seluruh tempat pemungutan suara. Tim iNews melaporkan.